ada dekat Athens, dekat Athens Design Outlet. Kalau macam kat Malaysia tu kat JPO lah. So baru sampai, baru siap solat. Solat jamaah Zuhur dengan asar. Produk shop sendiri, maksudnya produk tu kita shop sendiri, kita semua yang suka tapi tak jual susah. So kenapa produk shop sendiri ni dia macam susah sikit nak jual sebab dia memerlukan masa yang agak lama untuk buat marketing. Susahlah untuk kita pergi lebih jauh lebih cepat. So kat sini saya recommend kalau boleh janganlah pilih produk yang shop sendiri tu. Memang kita pandai masak, kita pandai ni, pandai tu, tapi kena survey dia punya market. Yang kedua, jenis produk kemahiran. Maksudnya produk tu orang nak, boleh tak nak pun tak boleh. Contohnya apa? Macam produk fashion lah, tudung kan. Dan rumah dah ada tudung kan. Kalau kita tak tarik perhatian, minat customer dalam masa itu, insyaAllah dia tak belilah. Macam ni, okay. So untuk buat bisnes yang kecil dia, yang jenis produk kemahuan ni, kita kena buat banyak marketing lah. Contohnya kalau macam nak tudung atau baju ni, dia punya muka model tu dia mesti lebih lawa daripada baju tudung tu semasa ni. Sebab daripada muka ni dia akan jatuh ke baju ke tudung semula. Okay. So, Kak Mila pernah juga buat bisnes jual tudung. Nampak ni, okay, ni brand Al-Jab. Dulunya kita jual. Tapi dah bertukar kecil sekarang. So, masa kita jual tudung, yang jenis produk kemahiran ni, tapi perlukan modal yang banyak, perlukan kemahiran yang banyak juga lah. Macam tu, okay. Yang ketiga, jenis produk keperluan. Maksudnya orang perlu. Masa-masa perlu. Contohnya apa? Kenopi, servis lah. Dopi, catering. Okay. Orang perlukan juga kenopi tu untuk buat majlis sekali. Kalau tak ada kenopi, orang tak boleh nak tetamu, tak boleh nak. Orang macam tu. Jadi, produk-produk jenis keperluan ni, dia punya susun apa tu cantik. Dia belajar marketing everything. Dia rasa RM20,000 dan RM20,000 dah dapat RM40,000, which is alhamdulillah good lah. So dia nampak kat situ sebenarnya kalau kita nak buat bisnes memang kena ada ilmu. Jadi sekarang tiga produk terbuat yang paling kat kita recommend is yang keempat, produk terdesak. Aku pun produk terdesak ni, contohnya kalau macam orang tu tak beli, dia akan jadi lebih parah atau muli mati. Itulah. Okay. Contohnya apa? Macam supplement. Sekarang ramai orang yang ada sakit kan. Macam mana lah. Seperti mana paling banyak sekali. Lepas tu buat pinggang, everything. Okay. So orang-orang macam ni, kalau dia tahu ada ubat yang sangat-sangat mujarab, ada supplement yang sangat-sangat mujarab, sangat-sangat besar, dengan testimoni yang banyak, memang dia akan beli. So untuk orang-orang, untuk you all kat luar sana yang baru nak berjinak-jinak dengan bisnes ataupun baru nak cari-cari bisnes, kan kita recommend untuk buat bisnes daripada produk terdesak. Dia lah produk terdesak. Contohnya apa? Dekat Facebook yang banyak sangat, orang terdesak nak cantik, orang terdesak nak betulkan balik diri kesihatan, orang terdesak nak nak makan seafood. Kalau macam dia ada crowd kan, dia nak makan seafood. Dia kena cari produk untuk settlekan masalah dia tu atau untuk kawan dia punya sakit. Macam tu dari tu. Okay. So, dari satu, pilihlah bisnes untuk pengurangan tu yang tak perlu modal sampai RM20,000 sebab you all tak ada knowledge lagi. Okay, you tak tahu macam mana nak buat marketing everything. So, pilih modal yang paling rendah dulu, ada mentor dan produk terdesak. Okay. Hai, Assalamualaikum. Saya Hamzah Abdan, CEO Al-Jab Group Senior Berhad. Jom ramai-ramai kita sihat, bertenaga, cantik dan awet muda dengan akan produk makanan senang daripada Forever Living Product. Ketelah dengan Al-Jab Group.
ya, secara berjumpa FBX, website dan insyaAllah semua yang berkenaan dengan social media marketing, business online, jualan dan segala bisnes.